Sekretaris Kecamatan Kemayoran Dwi Sigit Haryono menghadiri perayaan milad keempat tahun Sekolah Sepak Bola Generation Soccer Club di lapangan Pors, Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat. Sebanyak 150 siswa bersama orang tua murid ikut hadir meramaikan kegiatan milad di lapangan Pors. Dalam sambutannya, Sekcam Kecamatan Kemayoran mengatakan bahwa sekolah sepak bola ini merupakan wadah bagi pencipta bibit-bibit unggul pemain berbakat Indonesia. Jadi menyampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah milad SSB GSC, ya, Generation Soccer Club, yang bertempat di Kecamatan Kemayoran. Jadi kegiatan ini tadi kita lihat ada banyak sekali siswanya, ya, siswa ini, dan dari lingkungan Kecamatan Kemayoran, maksudnya warga Kecamatan Kemayoran, dan ini sangat sangat membantu mereka, terutama yang anak-anak yang punya bakat, ya, terutama anak-anak yang punya bakat dapat menyalurkan bakatnya di sini, dapat bersekolah di sini, kemudian diajari segala macam dari teknik, dari apa segala macam, dan insya Allah, dan kita berharap mudah-mudahan GSC ini juga akan dapat mencetak, ya, mencetak dan menciptakan bibit-bibit unggul yang kedepannya nanti, insya Allah, ya, mudah-mudahan mereka dapat berprestasi, kemudian dapat mendapat klub-klub yang bagus, kemudian dan pada akhirnya mereka dapat berkiprah di jajaran nasional maupun internasional, itu yang kita harapkan. Di tempat yang sama, Ketua SSB GSC Haji Muhti mengungkapkan bahwa sekolah sepak bola yang sudah berdiri selama 4 tahun ini telah memiliki banyak prestasi yang membanggakan dan juga mempunyai pelatih-pelatih ternama Indonesia. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.